Hai, Nivesa hadir lagi untuk membuat paket kuota teman semua lebih bermanfaat dengan cara menonton dan subscribe channel Nivesa. Agar channel Nivesa cepat dimonetisasi dan dapat gaji dari YouTube, dan biar Nivesa terbebas dari cap pengangguran abadi, gengs. Pada kesempatan hari ini, Nivesa akan menyuguhkan informasi tentang 8 studio animasi terbesar dan terkaya di dunia, gengs. Pada perkembangannya, dunia animasi adalah industri yang sangat sukses dan menguntungkan, gengs. Dan pada kenyataannya banyak studio animasi di seluruh dunia ini. Tetapi, hanya ada beberapa yang benar-benar terkaya dan terbesar, gengs. Dan berikut adalah 8 studio animasi di dunia. Di posisi ke-8, ada Studio Ghibli. Studio ini terkenal dengan film-film animasi Jepang klasik seperti Spirited Away dan Princess Mononoke. Studio Ghibli diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 15,5 juta dolar atau sekitar 238 miliar rupiah. Studio Ghibli didirikan oleh Hayao Miyazaki, Isao Takahata, dan Toshio Suzuki. Selama lebih dari 35 tahun, mereka dengan Studio Ghibli telah memproduksi 20 film dan masih terus bertambah, juga beberapa film pendek dan iklan televisi, gengs. Posisi 7 ada Aardman Animation. Studio animasi Inggris ini terkenal dengan film seperti Wallace and Gromit, dan Chicken Run. Aardman Animation diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 185 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah dengan kurs 15.400, gengs. Aardman Animation didirikan pada tahun 1972 di Bristol, Inggris, gengs, oleh dua orang yakni Peter Lord dan David Sprackston. Setelah mencoba membuat film pendek animasi dengan komputer beberapa kali pada akhir 1990-an, dimulai dengan OZ 1997, studio ini akhirnya memasuki pasar animasi komputer dengan film Flash TV di 2006, gengs. Di posisi 6, ada DreamWorks Animation. Studio animasi US ini terkenal dengan film seperti Shrek, dan animasi Kung Fu Panda. Why must something be wrong for me to want to see my old friend? Master, animasi studio DreamWorks diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar 2,2 miliar dolar atau sekitar 33,8 triliun rupiah dengan kurs 15.400. DreamWorks sendiri adalah studio animasi di US yang merupakan anak perusahaan dari Universal Studio, gengs. Studio ini didirikan pada 12 Oktober tahun 1994 di Glendale, California, Amerika Serikat. Posisi ke-5, ada Warner Bros. Animation. Studio animasi yang juga berasal dari Amerika seperti DreamWorks. Mereka terkenal dengan serial animasi seperti Looney Tunes, sedangkan Warner Bros. Animation kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar 3 miliar dolar atau sekitar 46,2 triliun rupiah, gengs. Warner Bros. Didirikan pada 4 April tahun 1923 di Burbank, California, Amerika, oleh 4 bersaudara, Harry, Albert, Sam, dan Jack Warner, gengs. Ke-4, ada Illumination Entertainment. Studio animasi ini terkenal dengan film-film seperti Despicable Me, dan The Secret Life of Pets.
big stuff today, Gidget. I got big plans. I'm going to sit here and I'm going to wait. Illumination Entertainment sendiri mempunyai kekayaan bersih sekitar 3,7 miliar dolar atau sekitar 56,9 triliun rupiah, gengs. Illumination didirikan oleh Chris Meledandri pada tahun 2007, yakni 16 tahun yang lalu, dan sekarang dimiliki oleh Universal Pictures, gengs. Di posisi ketiga, ada Pixar Studio. Studio animasi ini terkenal dengan film seperti Toy Story, dan Finding Nemo. Pixar Studio didirikan pada 3 Februari tahun 1986 di Richmond, California, oleh Edwin Catmull, Steve Jobs, dan Alfie Ray Smith, gengs. Posisi kedua ada Nickelodeon Animation. Nickelodeon Animasi terkenal dengan serial seperti SpongeBob SquarePants. Wow, sungguh mengesankan. Betapa mudahnya mengganti baju membuat penampilan berbeda. Nickelodeon Animation diperkirakan mempunyai kekayaan bersih sekitar 12,6 miliar dolar atau sekitar 194 triliun rupiah dengan kurs 15.400, gengs. Nickelodeon adalah saluran televisi berbayar Amerika Serikat yang pertama kali diuji coba pada tanggal 1 Desember tahun 1977. Hingga akhirnya diluncurkan pada tanggal 1 April tahun 1979 sebagai saluran kabel pertama untuk anak-anak, gengs. Dan akhirnya kita telah di posisi pertama. Pasti para geng semua sudah tahu studio animasi apa yang memuncaki posisi tersebut. Ya, ia adalah Walt Disney Animation. Siapa yang tidak kenal dengan studio satu ini? Mereka terkenal dengan banyak film animasi seperti Snow White and the Seven Dwarfs, dan tidak ketinggalan film animasi Frozen. Walt Disney Animation mempunyai kekayaan bersih sekitar 130 miliar dolar atau sekitar 2.000 triliun rupiah, gengs. Nah, itulah 8 studio animasi terkaya dan terbesar di dunia, gengs. Industri animasi terus berkembang dan menghasilkan film-film yang sangat sukses. Sehingga kita dapat mengharapkan lebih banyak lagi studio animasi yang akan bergabung di masa depan. Dan kita doakan juga studio animasi dari Indonesia bisa ikut masuk daftar tersebut, gengs. Jadi, apa studio animasi favorit para gengs semua? Jangan ragu untuk berbagi komentar di bawah, gengs.